Duyu. Garasi. Seorang pria ditemukan tak bernyawa di jalur pendakian Gunung Sanggabuana, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Sabtu, 22 Juli 2023. Camat Tegalwaru Gunawan mengungkapkan, dari informasi yang diterimanya pria tersebut bernama Tatang Arifin warga Kampung Bojong SSRT 01003 Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Tatang, kata Gunawan, dipastikan bukan pendaki gunung namun dia datang ke Gunung Sanggabuana hendak ziarah ke makam di atas gunung, dia mendaki gunung seorang diri dengan kondisi sakit. Hal itu diketahui petugas pos 1, perjalanan menuju puncak Sanggabuana membutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Jalur tanjakan yang lumayan curam cukup menguras pendakian. Namun kendati diperingatkan petugas, Tatang tetap melakukan perjalanan menuju puncak. Pada pukul 23 WIB, petugas kemudian mendapatkan informasi ada sosok seperti tubuh manusia yang tergeletak di jalur pendakian, evakuasi pun kemudian dilakukan pada pukul 9 WIB dan membawa tubuh Tatang ke perkampungan terdekat. Atas peristiwa tersebut Gunawan berpesan bagi masyarakat yang ingin melakukan pendakian pegunungan agar dalam kondisi sehat, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!